Tujuan wisata kali ini adalah Dieng dan Wonosobo dan juga sekitarnya. Ada beberapa tempat wisata yang kami kunjungi. Di antaranya adalah Sikapok Hill ini, Kawah Drieng Chandra di Muka, Sumur Jalatunda, Batu Pandang Ratapan Angin, dan Kahyangan Skyline. Yang pertama ada Sikapok Hill. Di sini kita bisa lihat view yang indah dari atas dan pastinya udara di sini itu sejuk banget. Nah, ini nih yang seru guys. Pemandangan yang asri dan sejuk juga diselingi dengan pembangkit listrik tenaga uap yang juga sebagai pemasok listrik di daerah ini. Ini dia nih, Telaga Dringo. Ketinggiannya itu mencapai 2200 sekian meter dari permukaan laut. Dan ini sangat bagus guys. Berikutnya lagi, Kawah Chandra di Muka. Tempatnya ada di bagian bawah, jadi mesti turun agar bisa sampai ke kawahnya. Seru banget guys.
Next adalah sumber sumur Jalatunda. Sumur yang konon adalah sumur terdalam di Indonesia yang kedalamannya mencapai 100 sampai 150 meter. Tidak hanya itu, di sini ada sebuah goa yang menurut warga lokal dapat mencapai bagian bawah dari sumur tersebut. Ada lagi Kahyangan Skyline. Sayangnya kabut tebal nutupin view sekitarnya. Samping foto samping Untuk tempat nginap jalan-jalan kali ini adalah Hotel Davam dan juga Griya Persada. Berikut adalah kamar dari Hotel Davam dan Griya Persada. Mari kita masuk, guys. Beginilah tampilan kamar Hotel Davam di Wonosobo. Dan yang ini adalah Hotel Griya Persada di Kota Bandungan.
Sekian video ini, terima kasih banyak untuk yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.